إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan bekal iman dan takwa ini adalah dua hal yang sangat amat menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Dan marilah kita senantiasa mengucapkan selawat dan salam kita kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui perantaraan beliaulah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ini adalah agama yang sangat amat sempurna dan agama yang paling mengedepankan rasa ihsan dalam semua aspeknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa ahsinu hendaklah kalian berbuat ihsan innallaha yuhibbul muhsinin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kata ihsan sendiri berasal dari bahasa Arab dari kata ahsana yuhsinu ihsana yang secara bahasa artinya adalah berbuat baik atau melakukan sesuatu hal yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan dalam semua aspek kehidupan kita. Dan karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah ihsan, maka ternyata Islam ini saking sempurnanya memerintahkan kita untuk berbuat ihsan meskipun itu ketika dalam kondisi kita harus menghilangkan nyawa sesuatu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha kataba al-ihsan 'ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk berbuat ihsan 'ala kulli syai dalam semua hal. Idza qataltum fa'sinu al-qitla. Rasul katakan apabila kalian membunuh maka hendaklah kalian berbuat ihsan dalam tata cara membunuh kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zaman di mana peperangan jihad dalam masalah perang, jihad dalam bentuk perang ini betul-betul real terjadi. Dan dalam jihad ini tidak bisa dihindari satu golongan membunuh golongan yang lainnya, baik dari kalangan orang yang beriman ataupun dari kalangan orang-orang muslim. Namun ternyata perbedaan di antara kedua golongan ini adalah untuk orang-orang beriman Allah wajibkan kepada mereka untuk berbuat ihsan ketika mereka membunuh. Bagaimanakah berbuat ihsan ketika membunuh? Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita pilih anggota badan yang itu paling gampang untuk dihilangkan nyawanya. Maka di antara yang dianjurkan ketika berperang, ketika harus menghilangkan nyawa musuh adalah dengan menginjak leher, karena bagian leher ini adalah bagian yang paling fatal yang mana ketika ditebas maka gampanglah hilang ruh seseorang tanpa mungkin terlalu merasakan kesakitan. Maka ini
perbuatan lisan ketika jihad dalam bentuk perang. Maka sampai masalah demikian pun Islam ada aturannya. Tidak sembarangan membunuh, tidak boleh menyiksa dalam membunuh. Bahkan dalam masalah hukuman-hukuman had, hukuman-hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan batasannya di dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah mencuri, kemudian hukumannya adalah potong tangan. Kemudian membunuh, maka hukumannya adalah qisas dengan dipenggal kepalanya. Maka dalam proses hukuman ini pun tidak boleh ada unsur penyiksaan. Harus berbuat ihsan. Apabila dia harus potong tangan, maka hukumannya adalah potong tangan. Maka tidak boleh bagi masyarakat ketika dia menangkap seorang pencuri kemudian dipukuli, maka ini adalah sebuah kezaliman. Meskipun ini pun dilakukan kepada orang yang zalim, maka tetap berlaku kaidah tidak boleh menzalimi orang yang zalim kecuali dengan hukum yang telah dilegalkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun dalam masalah kurban yang insyaallah sebentar lagi kita akan laksanakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, "Idza dzabhtum fa ahsinu adzbha." Apabila kalian menyembelih, maka hendaklah kalian berbuat ihsan dalam kegiatan, dalam proses, dalam cara penyembelihan kalian. Maka dalam masalah penyembelih, menghilangkan nyawa hewan untuk dalam rangka baik beribadah karena Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin kita menyembelih hewan untuk kita makan dagingnya semata, maka ini pun harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan dalam tata caranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara tata cara kita berbuat ihsan ketika kita menyembelih adalah dengan Rasul katakan, "Falyuhiddah ahadukum safratan." Apabila kalian hendak menyembelih, maka hendaklah jangan lupa kalian tajamkan pisau-pisau kalian yang ingin kalian gunakan untuk menyembelih. Maka sebagian kaum muslimin ketika di hari raya kurban ini ada yang kurang memperhatikan masalah ini. Mungkin ada seorang jaga, dia telah menyembelih beberapa ekor kambing, kemudian pisaunya telah menjadi tumpul, kemudian karena rasa malas dia tidak asah dulu pisaunya, kemudian dia lanjutkan penyembelihan untuk hewan-hewan sembelihan berikutnya. Maka ini adalah sebuah hal yang tidak benar, karena ini akan menyakiti hewan sembelihan sebelum dia hilangkan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fal yurid dhabihata." Hendaklah kalian usahakan supaya hewan sembelihan kalian ini merasa nyaman, merasa tenang baik sebelum dia disembelih ataupun ketika dia telah disembelih atau sedang disembelih. Maka yang sering kita lakukan dan ini merupakan kekeliruan adalah ketika kita mendekatkan binatang kurban di dekat tempat penyembelihan, sehingga hewan kurban ini bisa melihat langsung temannya disembelih. Maka ini adalah sebuah penyiksaan sebelum sembelihan asli terjadi. Oleh karena itulah sangat amat dianjurkan untuk memisahkan tempat penyembelihan hewan kurban dengan nomor antrian hewan kurban yang masih ngantri. Maka seandainya pun ini tempatnya sempit, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin agar jangan sampai hewan yang ngantri untuk disembelih melihat secara langsung temannya sedang disembelih. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita perhatikan yang lainnya ketika membawa binatang kurban ke tempat penyembelihan adalah hendaknya kita usahakan jangan sampai menyeret, memaksa hewan kurban ke tempat penyembelihan. Karena ini adalah di antara bentuk penyelewengan terhadap masalah kaidah penyembelihan, karena Rasulullah mengatakan, "Fal yurid dhabihata." Hendaklah kalian lakukan semaksimal mungkin usaha supaya binatang sembelihan kalian ini merasa nyaman untuk disembelih. Maka apabila hewan sembelihan kita tidak mau untuk kita bawa ke tempat penyembelihan, maka hendaknya kita pikirkan berbagai macam cara untuk membujuknya supaya dia manut untuk datang ke tempat penyembelihan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang
dianjurkan ketika kita hendak menyembelih adalah, terutama seperti penyembelih adalah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan takbir, tahlil ataupun yang lainnya. Karena di antara efek realnya adalah sebagaimana yang bisa kita lihat, ternyata di antara hikmah ketika kita berzikir, ketika akan menyembelih terutama dengan takbir, maka hewan sembelihan pun ini relatif akan merasa tenang, merasa nyaman dengan kita bawa dia ke tempat penyembelihan. Berbeda dengan apabila jagalnya adalah bukan orang yang perhatian dalam masalah zikir. Mungkin dia adalah orang yang ahli dalam masalah penyembelih, tapi ternyata dia bukan orang yang memperhatikan masalah zikir, maka kita perhatikan banyak sekali kejadian ternyata dalam proses penyembelihan terjadi berbagai macam kendala, di antaranya adalah hewan yang lari, hewan yang kabur, ataupun mungkin hewan yang ketika disembelih ternyata dia melepar-lepar ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah pertama. Aku lupa lihada astagfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun sebagai nasihat bagi kita bersama yang mungkin terkecimpung dalam masalah bisnis penyembelihan hewan. Maka hendaknya kita memperhatikan tata cara penyembelihan, jangan sampai gara-gara hanya kita kejar uang yang banyak, kita lalaikan tata cara penyembelihan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara industri penyembelihan, terutama industri penyembelihan yang sudah modern, tidak memperhatikan masalah ketentuan-ketentuan paliulih dari hata. Mereka hanya memperhatikan masalah keuntungan, laba, dan masalah supaya konsumen itu puas, sehingga mereka kejar supaya konsumen itu puas dan menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan tata cara penyembelihan, kemudian ketika memilih hewan sembelihan ataupun yang lainnya. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah menunjukkan kepada kita betul-betul Islam sangat amat sempurna dalam mengatur segala urusan, sehingga dengan penjelasan seperti ini semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan keimanan kita kepadanya dan betul-betul meyakinkan kita bahwasanya agama yang Allah pilih ini adalah agama yang paling baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.